Okay, straight away aku cakap ni ringan. Even lebih ringan daripada Honda Forza. Ya, yeah, ni lebih ringan. Aku tak boleh nak cakap sangat dari segi power tau. Tapi man, 37 horsepower bro. Memang jauh beza tu. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motor Vlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So kalau sebelum ni aku keluar daripada kebiasaan, aku jarang review motor daripada tim hijau kan. Tapi aku dah review motor daripada tim hijau, iaitu Z900. Hari ni pun luar daripada kebiasaan sebab aku sekarang dekat launching event satu brand motor daripada China yang memang sangat popular dengan feature-feature yang sangat high tech, dan dari segi design dia futuristic. So hari ni diorang launch satu series skuter 350, iaitu Zontes 350E dan Zontes 350D. Nice. Dia Abang Bob test ride dalam hangar. Ok, sebelum aku pergi detail, korang kena tahu lah, yang ini adalah version E, yang hitam ni adalah version D. Dan motor ni, kedua-dua ni adalah dalam segmen maxi scooter, ataupun korang boleh panggil GT jugalah. Dan dua-dua motor ni pun agak sporty lah. Secara general, pasal maxi scooter ni, secara asasnya dia sangat sesuai untuk kegunaan harian, pergi balik kerja. Yang jarak dia biasanya agak jauh lah. Sebab kalau dekat, kau boleh pakai skuter biasa kan. Yang ini skuter yang lebih powerful, lebih besar sisi dia, untuk jarak yang lebih jauh. Dan maxi scooter ni memang dari segi kebiasaannya, dia memang sangat selesa, sangat praktikal dan sangat elegan dari segi design. So kedua-dua motor ni menepatilah ciri-ciri tu. Untuk perbandingan, dalam segmen ni kita ada Honda Forza 250, dan kalau Yamaha ada X-Max 250. Dia sebenarnya dalam kategori tu. Tapi dia ada kelebihan, yang kelebihan tu juga adalah satu kekurangan untuk motor ni, especially dalam konteks Malaysia, iaitu CC dia lebih daripada 250. Lebih besar dan lebih powerful. Sangat powerful actually. Dari segi spek korang boleh tengok, dia punya horsepower adalah 37. Hoi, jauh weh. Jauh beza kalau kau nak compare dengan X-Max yang baru 22.5 horsepower tu kan. Tapi itulah, dia memerlukan lesen B-Full. Mungkin nanti Zontes boleh keluarkan yang version 250 ke kan. Benda tu tak mustahil sebab Honda pernah buat kan. Honda Forza yang 300 tu ditukarkan kepada 250. Kalau ada yang macam tu dengan power dia kurang pun tak jauh, memang mantap. Tapi for now, it is what it is. Ini adalah sporty maxi scooter yang mana on spec dia sangat powerful dengan harga yang sangat kompetitif. Yang E ni RM24,000 saja. Aku teruja lah nak tengok dengan lebih dekat. Aku memilih untuk fokus kepada model D sebab aku lagi minat yang ni. So, jom. So bila kita cerita pasal brand Zontes ni, of course lah, dia daripada China. Jadi orang mesti nak tahu macam mana kualiti dia kan, kualiti build dia. Benda paling utama aku rasa orang nak tahu. Tapi sekarang ni aku agak gembira untuk bagi tahu korang yang dia punya kualiti dia bagi aku nampak premium. So far nampak premium. Daripada first impression, nampak mahal lah, tak nampak murah. Dan lebih daripada tu, skuter ni dia ada banyak feature-feature yang sangat high tech. Contohnya dia ada electronic adjustable windshield. Lepas tu dia pakai keyless system. Dia ada TPMS, tire pressure monitoring system. Dan full TFT screen, nampak? Nice tu, besar. Ni lagi besar pada handphone lah. Yang dia ada 5 display schemes yang kau boleh tukar ikut korang punya citarasa. Kemudian dia ada feature mirror screen. So kau tak payah pakai phone mount. Kau boleh simpan kau punya phone dekat sini. Screen ni mirror kau punya phone. So kau nak tengok Waze ke apa kan, dia boleh mirror je phone. Dan dia juga ada traction control dan brake dia ABS. Memang banyak gila feature dan tak bagi can langsung. Okay, ni aku nak tunjuk sikit-sikit lah. Daripada depan ni, ni screen dia kan. Kat sini boleh tengok, boleh tukar mode. Bila kau tekan je, dia ada tukar fuel level, trip meter, semua ada kat sini. And then ni yang button ni, tengok tu dia windscreen dia.
apa barang adjust pakai tangan kan. Tapi dia ada dua level je. Maksudnya kau tak boleh naikkan dia separuh. Dia memang paling tinggi atau paling rendah. Dia ada dua level. And then adalah ni hazard light apa semua ni semua ada. Okay, kalau kita cerita pasal maxi scooter, kita mesti nak tengok dia punya storage. Contoh buka dia kat sini eh. Kat dalam ni ada USB charger. USB port ni dia ada type C dengan yang normal. Memang nice lah. Compartment ni, compartment dalam ni, dia kira macam weather seal lah. So air tak boleh masuk, water resistant. And then yang belah sini pun sama, dia tekan. Oh ni dia punya keyless eh. Aku tak tahu lah. Tapi dia orang punya keyless system, siap boleh pakai kat tangan tau, macam gelang. It's nice juga lah. Okay, so two storage dia untuk depan. Untuk depan ni boleh letak glove, boleh letak botol air. Tapi yang paling utama adalah storage dekat bawah seat. Yang ni. So ni dia punya main storage. Boleh masuk full face helmet, tapi korang letak terbalik. Kalau korang letak terbalik, boleh masuk full face helmet. So kalau main storage bawah tu tak cukup, korang boleh add macam ni. Ni aku suka sebab dia motor ni dia punya design secara keseluruhan tu aku rasa dia ngam lah dengan box ni. Korang boleh guna kalau korang bawa pilihan, kalau korang plan untuk jalan jauh ataupun pergi kerja sama-sama dengan wife ke apa, kena ada lah ni. So korang boleh letak helmet wife korang kat sini dan helmet kau bawah sini. Dan pilihan pun boleh sandar. Okay, selain daripada tu, jom kita tengok sikit lah spek. Depan ni brake dia pun menarik eh. Selain daripada dia ada ABS, dia pakai radial caliper. Pasal nak? Yang aku rasa ni 4 piston tau. Dan dia punya rotor ni pun floating. Semi-floating lah. Kira nice lah ni. Aku curious lah nak tahu dia punya performance macam mana. Dari segi suspension, nampak okay, besar. Dan belakang pakai dual shock. So aku rasa dia kurang sikit lah isu berayun apa semua kan. Okay, yang version D ni sebenarnya dia fokus untuk urban user. So aku rasa ni lagi sesuai lah kalau korang nak pakai pergi balik kerja ke apa ke. Model ni lagi sesuai daripada yang E. Sebab yang E tu lebih kepada luxury ataupun touring yang macam, yalah, lebih maxi scooter lah. Yang ini dia macam X-Max. Yeah. Okay, aku rasa kalau nak tahu lebih, kena try test ride terus lah kan. So, jom aku nak tanya diorang, boleh ke tak? Okay, so sekarang kita akan test ride. Tapi test ride dalam ni je eh. Dekat lekang ni je. Tapi tak apa sebab kita pun nak dapatkan feel je kan. So aku pilih untuk test ride yang ni. Apa beza antara dua ni? Yang ni D, yang tu E. Korang tengok secara fizikal pun korang tahu tau. Yang ini wheelbase dia gila panjang. Sebab seat dia pun besar gila. Ni dah macam sofa apa kan. Kau tengok ni. Memang besar. Storage dia pun besar. Storage dia boleh masuk dua helmet. Lepas tu depan ni ada tiga poket. Ni sini, sini. Tapi kalau kau tanya aku, untuk kegunaan harian, untuk kau kadang-kadang touring apa semua, memang definitely, definitely yang D. Sebab tu aku fokuskan video ni kepada yang D. Tapi kalau korang punya main consideration adalah dari segi luxury, dia lagi power lah. Dia even ada heated grip. Bila kau bawa, kau rasa sejuk tangan kau kan. Kau boleh on heated grip. Tapi yelah, Malaysia kot, tak payah nak heated grip sangat lah kan. Bismillah. Okay, straight away riding position, kau tengok lah kaki aku boleh flat kan. Sebab dia memang tak tinggi. Tapi kalau korang rasa macam tak confident nak flat footed betul-betul, duduk depan lah. Alright. Okay, jom. Bismillah. Rasa ringan tu yang ni. Okay, straight away aku cakap ni ringan. Even lebih ringan daripada Honda Forza. Ya, yeah, ni lebih ringan. Aku tak boleh nak cakap sangat dari segi power tau. Tapi man, 37 horsepower bro. Memang jauh beza tu. Jauh beza. Dia ada traction control. Test sikit lah traction control dia ni macam mana. Okay, brake pun not bad. Satu pusingan lagi. Dari segi first impression memang nampak premium tau motor ni. Tengok dia punya button tu. Ada lampu merah bro. Nampak? Okay, apa yang aku boleh komen lagi? Tadi aku lupa nak tunjuk. Visor ni dia bukannya aksesori tau. Dia sebenarnya kau dapat. Kau dapat satu visor tinggi dan juga visor rendah. Yang ni visor rendah, lebih sporty lah. Kalau korang tak banyak masuk highway kan, aku rasa pakai yang ni lah cun. Dan juga untuk kedua-dua model ni, kau dapat
trickle charger kot. Kalau bateri motor kau habis, kau jarang bawa motor ke apa kan, kau boleh charge, dia bagi charger. Okay, nak off dia tekan lama-lama. Okay, ni kunci dia. Okay, nak tunjuk sikit. Nampak kunci dia macam macam jam tu apa? Mi band eh. Nice lah, kau boleh pakai kat tangan je. So tak adalah nak tercicir ke apa ke, tak adalah. So yang ini, wey, ini memang rasa dia lain terus lah. Somehow aku rasa ni memang untuk orang-orang yang mungkin dah lebih berumur lah, yang relax, memang nak jalan jauh lah kiranya kan. Tapi kalau kat dalam town, jadi kekurangan lah. Sebab dia punya wheelbase dia panjang, susah sikit nak manoeuvre. Okay, alright. So itu saja untuk hari ni. Pendapat aku, kalau korang nak cari motor yang sesuai pergi kerja, kalau korang punya jarak dari rumah ke tempat kerja tu agak jauh, memang sangat sesuai antara dua motor ni. Tapi aku personally memang suka yang D. Walaupun kalau yang dari segi luxury features, memang ada dekat model E. Sebab model E ni mungkin lebih selesa lah, lebih besar. Tapi dalam town akan ada kekurangan sikit kat situ. Kalau yang D tadi ada dua color, silver dengan hitam. Yang E ni ada putih dengan hitam. So sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasir Haris Motovlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video akan datang. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.